Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Miko Service 1802, channel berbagi ilmu memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak yang ada di sekitarnya sahabat-sahabat semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, Miko Service alhamdulillah kali ini akan berbagi ilmu memperbaiki TV tabung sub. Ini TV-nya yang rusaknya itu protek lampu standby-nya setar sebentar saja, nah terus langsung kembali ke standby lagi. Sebelum kita ke TV-nya, apabila ilmu belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, mohon dukungannya dengan tekan like, subscribe, dan di-share ke sahabat-sahabat lainnya, supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat untuk orang lain juga. Kita ke TV-nya, kita langsung coba aja apakah beneran protek atau tidak. Kita colokkan langsung. Kita sekolah on off kan ya, terus protect kembali standby lagi. Kita coba sekali lagi. Kita on kan sekali lagi ya, dan langsung protect standby lagi. Ini yang dinamakan TV dengan kerusakan protek. Langsung aja kita bongkar televisinya. Mudah-mudahan tidak parah televisinya. Inilah isi dari mesin TV sub 1 sub tabung 21 in yang dikenal oleh teknisi-teknisi televisi lainnya dengan Raja Protek. Kita lihat-lihat dulu, mungkin ada elko yang kembung karena salah satu penyebab TV protek, salah satunya yaitu ada elko yang kempung. Kita raba-raba dulu aja. Tidak ada yang kempung. Kita oprek-oprek dulu aja. Nanti kalau udah ketemu apanya yang membuat TV ini protek, kita kasih tahu ke sahabat-sahabat semuanya. Kita oprek-oprek dulu. Setelah tadi kita melalui beberapa pengoprekan, pencarian komponen-komponen yang menyebabkan TV sub protek ini, didapati satu buah elko yang udah kering, walaupun tidak hamil tapi nilainya udah kering. Ini elkonya. Elkonya itu nilainya 33 mikro 250 volt. Ini tidak hamil atau tidak kembung, tapi nilainya tidak udah habis. Untuk pembuktiannya, kita langsung aja cek menggunakan ISR meter digital ini. Karena ini nilainya 3,3, di sini kan ada pilihannya. Ada pilihan 2 mikro, 20 mikro, 200 mikro, 2000 mikro, dan 20 megafarad.
karena ini nilainya 33, kita selektornya posisikan di 200 mikro. Ini untuk membuktikan aja kalau elkonya ini udah kering walaupun tidak kembung. Tuh. Nilainya 00. Ini membuktikan kalau elko yang tidak kembung, elko yang tidak kembung pun bisa kapasitasnya udah habis. Terus kita ganti sama elko yang nilainya 47 mikro 250 volt. Ini elkonya 47 mikro 250 volt. Kita cek menggunakan ISR meter digital lagi. Langsung kebaca 47,1 mikro. Elko yang tadi ini udah kita pasangkan ke mesin TV subnya. Sekarang kita coba TV subnya langsung aja. Mudah-mudahan TV subnya langsung setar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah AV2 nya udah keluar dan layar birunya pun udah keluar. Menunya alhamdulillah, belajar kali ini ada hasil yang memuaskan. TV subnya udah bisa nyala lagi, udah tidak protek lagi. Kalau misalkan TV ini protek lagi, pasti kayak tadi, belum keluar AV2 nya udah standby lagi. Ini kan standby nya udah nyalanya udah terang, lampu standby nya kalau protek kan terang terus redup, gagal setar atau protek. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Miko Service yang udah belajar bareng kali ini, yaitu belajar memperbaiki TV sub tabung Piccolo 21 in yang rusaknya itu protek atau gagal setar. Apabila video belajar kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, mohon dukungannya dengan tekan like, subscribe, dan di-share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk orang lain. Apabila dalam belajar kali ini ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang jelas, ada kata-kata yang menyinggung perasaannya sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian video belajar kali ini, sampai ketemu di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita panjer TV subnya dulu beberapa menit. Oh ya sahabat-sahabat semuanya, di kamera atau mungkin di video yang sahabat-sahabat lihat ada garis-garis hitam, itu karena efek dari kamera, bukan televisinya yang rusak ya. Pakai topping kerupuk buyo. Bumbu yang dipakai biasanya yo ada bawang merah, bawang putih, dan garam. Bukan seblak namanya kalau jadi jangan ragu kalau mau nambahin cabai rawitnya. Dia kelihatan jangan seblak, bisa pakai cabai merah. Kalau masih kurang pedas, ditambah merica juga boleh. Seblak kurang abdol, kalau nggak ada aroma kecutnya.
tambahin itu. Aduh, sakitnya diinjek kok. Tambah gula.